Jadi kawan-kawan, ini hari ini, nah ini mau ganti, ini apa namanya mas? Lapak ya? Saddle. Hah? Saddle. Nah ini mau ganti saddle jok ini, nanti proses pergantian seperti ini. Saddle jok roda 2 Vario nih. Jadi sudah dilepas, kawan-kawan dilepas. Ini saatnya, nah nih diganti, ini proses pergantian ini di toko apa namanya ini? Service jok. Nah ini tokonya kawan-kawan, Nizam jok. Nah, ini alternatif untuk kawan-kawan yang akan ganti saddle jok ya, di sini nih. Tempatnya di Jalan Raya Batu Licin kawan-kawan nih. Ini proses apa ini? Ngelepas dulu ya? Iya. Ini dilepas kawan-kawan, dilepas joknya yang lama. Mau diganti dengan yang baru. Di sini bukanya jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 5. Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, ini kawan-kawan. Di sini harganya standar ini. Terjangkau. Ini banyak motifnya teman-teman. Ini motifnya tinggal pilih seperti ini. Harganya masing-masing ini. Di sini ada juga motifnya seperti ini. Banyak sekali motifnya di sini kawan-kawan. Ini kalau mesin jahit untuk apa mas biasanya? Jahit jok juga. Oh, jahit juga ini ya? Nah, ini lengkap teman-teman, sarananya lengkap pada mesin jahitnya ini. Nah, ini proses dilepas. Jadi sebelum diganti dengan yang baru ini dilepas dulu kawan-kawan. Pas ya, masih pas ya. Oh ternyata sudah lama. Oh sudah berlanggar kawan-kawan, berjamur ini. Ini biasa diapa yang lubang-lubang itu mas? Tambal. Nah ini mau ditambal ini. Berjamur karena kelamaan. Jadi yang lubang ini kawan-kawan ditambal supaya kedudukannya pas. Berarti ini dua kali pindah atau tiga kali ya? Iya kan? Nah, ini udah 3 kali pindah teman-teman di sini. Ini tempat yang tetap susah. Iya. Asalnya di Batu Licin depan sana ya. Di samping Gang Manggis ini. Jembatan. Iya. Naik, semakin naik. Jadi ini kawan-kawan seperti ini ditambal ini. Jadi ini ditambah kawan-kawan, ditambah baru nanti dipasang bednya yang baru seperti itu.
jamur kawan kan dibersihkan, ini prosesnya membersihkan. Ya, yang itu. Nah, ini proses pemasangan. Hah? Depannya dijahit. Oh, depan jahit ya. Sama. Sebelum dipasang dijahit dulu ini. Ini jahitnya listrik ya? Mesin listrik ini. Selesai dijahit ini mau dipasang ya. Dipasang ke joknya nih. Nah, seperti ini. Pasangnya tuh pakai staples yang melengketkan. Nah, pakai staples kawan. Jadi pakai staples pabrik lengket. Nah, gitu. Jadi kawan-kawannya selesai sudah pemasangannya, tinggal dipasang kembali. Nah, seperti ini. Sudah selesai dipasang di joknya, tinggal dipasang di kendaraannya, di motornya. Kawan-kawan sudah selesai nih, proses pemasangan sudah selesai. Tengah yang di atas ya hilang ya? Gak lama mungkin hilang. Ya, nah ini kawan-kawan sudah selesai, sudah bagus. Nah.